Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan baik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabat kesemua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat, terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan baru yang sudah subscribe. Aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan aku akan tetap mendoakan sahabat-sahabat yang belum subscribe, mudah-mudahan mendapatkan uang, mudah-mudahan mendapatkan uang 500 juta rupiah. Orang pakai motor kelaka, celengak-celengak, keluhur, kekikir. Baik, a teteh-teteh, mas-mas, mbak-mbak, encang-encing, nyak babe. Untuk kalian-kalian yang suka hiburan, untuk kalian-kalian yang suka jalan-jalan, untuk sekalian kalian-kalian yang suka berpetualang. Hai. Nurin di kaki kosong-kosong, nurin di kaki pegel mang. Maka dari itu yang suka hiburan, yang suka petualang, yang suka jalan-jalan, yang suka berpariwisata, tapi mungkin belum sempat, maka sebaiknya kalian subscribe channel saya. Channel saya yang bernama Abah Kowi 83. Hai. Asli orang Sunda, coy. Oke, sahabat-sahabat. Sore-sore ini saya mau ke rumah sahabat saya juga. Mau mengagendakan barbar nih truk. Anjing. Udah tahu tadi ada yang guling, anjir. Kamera gua lagi off. Aduh, monyong terewas aing. Goblok sih ya. Kurang ajar. Jadi untuk sahabat-sahabat motovlog, tetap hati-hati, selalu waspada, tingkatkan skill berkendara. Kalau pas lagi jalan, jangan terkecoh oleh mbak-mbak yang seksi. Jangan terkecoh oleh mama muda beranak satu. Karena itu semua akan, apa namanya, akan memecahkan fokus kita di jalanan. Jadi ini sore-sore sahabatku, nah di sana itu ada Gunung Budeg. Aduh. Yang suka ngemping ya, di sini nih ada nih lokasinya di ya Kabupaten Tulungagung juga, di atas sana itu tuh ada Gunung Budeg namanya. Jadi kalau yang suka camping, silakan merapat ke sana. Jangan lupa bawa kacang. Bawa ya kacang lah atau pisang lah ya. Selain untuk konsumsi juga di atas sana tuh ada kerasakti gitu kan. Jadi bolehlah ngasih-ngasih makan kerasaktinya di atas sana itu, di atas puncaknya itu. Nah, itu tuh. Keren lah. Untuk melihat pemandangan Tulungagung itu bisa dari atas sana itu. Jadi ini jam 5-an, jam 17. Jam 17. Ini sore-sore lumayan juga lah. Apa?
kendaraannya ramai tapi lancar juga. Aduh, tapi jalannya bergelombang, anginnya juga lumayan kencang. Jadi banyak orang yang jalannya tuh zigzag gitu, karena memilih jalan juga gitu, pengen sama-sama nginjek jalan yang bagus itu, ogah nginjek lubang gitu. Akhirnya jalannya banyak yang zigzag seperti saya tuh, dan sana ada lubang, menghindar lubang. Tabung gas LPG, nah ini nih LPG 3 kg khusus untuk masyarakat miskin. Jadi untuk masyarakat ke atas mah nggak usah lah. Ini kan khusus untuk masyarakat miskin. Ada tulisannya kan tuh, untuk masyarakat miskin. Wah, ngebut juga nih mobil truk nih. Jadi ini Kota Tulungagung, sahabatku. Di mana kota ini selain terkenal dari kota marmernya, juga terkenal dari kota CT. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau ngopi, yang suka ngopi, nah di sini udah, main-mainlah ke sini, Kota CT. Ini namanya Kota CT. Ada mbak-mbak cantik. Ada mbak-mbak cantik barusan. Ini jalannya sempit, ramai. Nah, supir di depan ini, supir truk ini ngasih kode lampu sen kanan itu bukan mau mendahului ya. Jadi kita tuh dihimbau untuk tidak mendahului gitu, karena di depan seperti barusan berpapasan sama truk gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, truk-truk yang udah profesional itu biasanya seperti itu. Aduh, pas nginjek gas ada yang parkir di depan. Si Bayu ini mau kemana tuh orang? Sebentar, tali rik dulu.